wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مأدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أصحاب الفضيلة والعظيم علماء قرى سبوه بن سبوه إن كان كل حرمتي سجنب تأمير Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu diberkahi oleh Allah. Pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan rahmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur untuk beribadah, dan Allah berikan kita keluasan rizki yang halal barokah untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah senantiasa ikhlas, istiqomah untuk selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, sehingga kita semua mendapatkan barokah baginda Rasul, sehingga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mendukung sunnah-sunnah beliau, menjaga sunnah-sunnah ajaran beliau, sehingga kelak kita dikumpulkan Allah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang bagaimana kewajiban puasa ini ternyata adalah salah satu ujian bagi kita. Ujian dalam arti bagaimana kita berupaya menjadi hamba yang lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Maka sebagai ujian di situ disebutkan, kemudian kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Maka disampaikan kemarin, seandainya bagi Allah itu ingin menjadikan dari awal manusia sampai akhir zaman nanti satu umat saja, itu bisa. Tetapi ternyata adanya umat sebelum kita, sebelum umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi Nuh terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah ingin menguji kita. Makanya disampaikan pada pertemuan terakhir itu bahwa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau syaa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi bagi Allah itu mudah membuat satu umat dari awal sampai akhir. Tapi kemudian di situ adalah ujiannya ternyata. Syariatnya sama, perintahnya sama. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disampaikan kemarin bagaimana awal-awalnya itu adalah 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian ada puasa Asyura. Ya. Kemudian dihapus semua itu menjadi puasa bulan Ramadan. Jadi itu semua hakikatnya fastabiqul khairat. Maka tantangan bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tetapi kemudian bagaimana kondisinya ketika dalam keadaan udzur? Nah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kalian, di antara kita, ada yang sakit atau dalam perjalanan, ya, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Ai al-maridu wal musafiru la yasumani fi halil marad. Bagi orang yang sakit, bagi yang musafir, dia boleh tidak berpuasa ketika dalam keadaan kondisi sakit atau perjalanan. Ya. Ada ketentuannya nanti. Ya. Berapa jaraknya dan seterusnya. Ya, tetapi ini kondisinya beda dengan sekarang dengan segala banyaknya kemudahan, ya. Jadi kita ini misalnya berangkat ke Jakarta tapi naik pesawat, nah itu kan musyakkatnya itu kan menjadi hilang sebenarnya. Jadi tapi dibolehkan itu semua untuk tidak berpuasa karena kondisi tertentu, karena musafir masuk. Nah, tetapi kondisinya kan banyak kemudahan, ya. Maka lima fi dzalika minal musyaqqati alaihima bal yafturani wa yaqdiyani ba'da dzalika min ayyamin ukhra. Maka karena ada musyaqqat itu, ada kesulitan itu, ada sesuatu yang memberatkan itu bagi yang sakit atau yang musafir itu, maka dia dibolehkan untuk berbuka dan mengqadha di hari yang lain. Wa amma sahih al-muqim alladhi yatiqu siyam faqad kana mukhayyiran bainas siyam wa bainal it'am. Bagaimana mukim, dia enggak perjalanan, dia mukim bertempat tinggal di situ, diam dia. Tapi ada musyaqqat yang membuat dia tidak harus berpuasa. Badannya sehat tapi punya penyakit. Ada Pak, orangnya sehat tapi tidak bisa, dia harus mengkonsumsi obat dalam waktu sekian dan seterusnya. Badannya besar, ada. Kok tahu? Nah, kan biasanya kan nanya fidyah dan seterusnya ke saya. Maka kalau itu memberatkan, tidak memungkinkan, sakitnya adalah sakit yang menaun, ya, sepuh, gak kuat dia kalau berpuasa,
maka dia diberi pilihan. Kalau memang tidak dia tidak bisa berpuasa, maka dia mengeluarkan fidyah. Fidyah itu dari kata fida. Artinya apa fidyah, Pak? Tebusan. Ya. Memberi makan. Memberi makan. Tapi dilanjutkan insya'a soma wa insya'a aftara. Nah, kalau dia mau, dia boleh puasa. Tapi kalau tidak kuat, dia boleh berbuka, membatalkan, ya tidak berpuasa. Wa at'ama an kulli yaumin miskinan, memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan untuk berpuasa dengan memberi makan orang miskin. Apa tujuannya fidyah ini kalau begitu? Agar supaya orang yang tidak puasa pun, yang tidak puasa, kalau yang puasa kan sedang melaksanakan perintah Allah, tapi kalau orang yang melaksanakan fidyah, agar supaya orang yang melakukan fidyah itu dia tetap memiliki tanggung jawab berkaitan dengan perintah ibadah puasa. Nah, ini kalau bicara konteks fikihnya, ya, ada yang berpendapat fidyahnya itu diberikannya tiap hari. Ada yang berpendapat di akhir. Ya, ini ikhtilaf, banyak pendapat. Tapi maknanya di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa fidyah itu agar memiliki rasa tanggung jawab dengan perintah kutiba alaikumus, ya, gitu ya. Terus di situ ada ayat yang dimaksud dengan faman tatawwa'a khairan. Nah, maka barang siapa yang berbuat baik, maka itu baik. Maksudnya apa? Kalau dia kan memberi fidyah itu kan satu orang misalnya, tapi dia tambah, dilebihi, itu termasuk kebaikan. Jadi nambahi fidyahnya satu orang, ditambahi dua orang, dilebihkan, ya. Nah, di situ salah satu dari kebaikan. Makanya apalagi di bulan Ramadan itu adalah orang sedang berpuasa, lagi butuh untuk sahur, lagi butuh untuk buka puasa. Fa in at'ama akthar min miskin an kulli yaumin fa huwa khair. Makanya diterangkan, kalau orang yang tidak berpuasa memberi fidyah dilebihkan dari yang seharusnya, maka itulah yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini. Ini orang yang mengeluarkan fidyah. Apalagi orang yang berpuasa, puasa orangnya, tapi memberikan takjil, memberikan makan, memberikan konsumsi tadarus. Oh, itu sudah masya Allah, itu kebaikan. Tapi konteksnya bukan ayat ini ya. Itu kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak ada beban untuk melakukan itu, karena dia berpuasa, tapi dia melakukan itu, masya Allah. Jadi ini tatawuknya di situ, sunnahnya di situ. Saya bilang berapa kali, orang kalau melakukan kewajiban itu bagi Allah biasa, Pak. Tapi kalau ada orang wajibnya dikerjakan, sunnahnya diperhatikan teman-teman, itu yang Allah sukai. Jadi kalau kita ini ingin mencari, mohon maaf, mencari bonus rasa cinta dari Allah, jangan hanya terpaku di wajib, sunnahnya juga. Sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatibnya, duhanya, dan seterusnya. Zakat saya Ustaz, kok masih pakai sedekah? Itu sunnahnya. Gitu. Saya belum sampai nisab Ustaz,
zakat, belum belum bisa zakat saya, tapi saya sedekah seberapapun saya. Itu sunnahnya. Jadi kalau ada orang melakukan yang wajib itu biasa, namanya kewajiban. Tapi kalau ada orang wajibnya dia kerjakan, sunnahnya dia perhatikan, berarti dia melakukan itu semua benar-benar karena dari kesadarannya. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Jadi ini yang membedakan. Makanya kalau sudah bisa mengamalkan hal-hal yang demikian itu, pernah saya sampaikan waktu kajiannya masih kajian surat-surat pendek itu, kalau sudah seperti itu Allah akan jatuh cinta kepada orang yang seperti ini. Akhirnya apa? Pandangan hamba ini adalah pandangannya Allah. Yang dia dengarkan adalah dengan pendengarannya Allah. Yang dia ucapkan adalah ucapan Allah dalam tanda kutip semua. Kenapa? Karena cinta Allah sudah menjadi miliknya. Sebagaimana dia mau mengamalkan amalan-amalan sunnah itu. Ini yang membedakan. Wa in shoma fa wa afdalu minal it'am. Kenapa kok mukhayyar? Karena tetap walaupun kalau sudah bisa bayar fidyah, tetap Pak di mata Allah, di hadapan Allah disampaikan di sini, wa in shoma, kalau dia berpuasa, jika orang itu berpuasa, fahuwa afdol, maka tetap lebih utama. Ya kan beda lah. Masa orang yang melaksanakan sama dengan orang yang melakukan, bahasanya melakukan kewajiban dengan hanya diwakilkan dengan bantuan. Lawang di RT saja, aku besok RT bersih-bersih. Datang. Yang enggak datang. Apa, Pak? Urunan gorengan konsumsi. Iya, sama. Dia punya bentuk kepedulian, tapi kan tetap beda sama yang datang. Kurang lebih seperti itu. Orang yang berpuasa itu tetap iya. Karena ada udzur syar'i, dia tidak bisa puasa, diganti. Nah, kurang lebih seperti itu. Orang yang tidak ikut kewajiban untuk bersih-bersih itu, dia pedulinya dengan cara apa? Memberikan kontribusi yang lain. Maka tetap berpuasa lebih utama dari memberi fidyah tersebut. An ibni Mas'udin wa ibnu Abbas wa Mujahid wa Tawus wa Muqatil bin Hayyan wa ghairi min as-salaf walidha qala wa 'ala alladhina yutikuna fidyatun tu'am miskinan man tatawwa khaira fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makanya menurut ibnu Mas'ud dan ibnu Abbas dan Mujahid dan Imam Tawus dan Imam Qatil dan Ibnu Hibban dan selain mereka dari ulama-ulama salaf, makanya dalam ayat itu disebutkan bagi orang-orang yang tidak mampu, dia terasa berat, maka dia membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang berbuat baik, maka itu lebih baik baginya. Tetapi jika mereka berpuasa, itu tetap lebih baik bagi mereka jika mereka semua, kalian semua mengetahuinya. Tetap beda. Makanya jangan gampang-gampang. Ya Pak, ada orang sedikit flu, aduh, wes, aku gak kuat mah. Nah, jangan gampang no. Lah, kok gak poso? Apa ini, Pak? Panu. Panu, gak puasa. Nah, ini kan beda, dia meremehkan. Saking pentingnya kemudian sampai ada fidyah. Iya, Pak. Masya Allah, jangan gampang no. Ingat, sering saya sampaikan kalau kajian fikih, fikus sunnah,
tentang puasa itu. Hati-hati orang yang enggak berpuasa itu. Kalau dia tidak ada udzur syar'i, hati-hati. Kenapa? Hadisnya, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari Pak, tanpa ada udzur, karena tidak ada sebab dia tidak berpuasa, kemudian kata Rasul, dia mau ganti puasa yang satu hari itu dengan puasa sepanjang tahun. Loh. Sepanjang tahun. Mau mengganti yang satu hari di bulan Ramadan, mengganti dengan puasa di luar Ramadan sepanjang tahun. Tidak akan bisa menggantikan yang satu hari yang dia tinggalkan. Ada di kitab fikih sunnah. Makanya tidak bisa meremehkan. Tidak bisa. Makanya kita ini mau meremehkan yang bagaimana? Orang yang tidak bisa sembuh saja, yang karena sakit menaun saja disuruh bayar fidyah. Ini. Makanya jangan sampai meremehkan. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Sama saya umpung ingat ini, Jumatan Pak. Kalau Bapak tidak ada uzur, jangan di belakang. Jangan di belakang. Saya kalau boleh udur, boleh usul Abah Rohman. Jadi Pak Fauzi, jadi nanti setelah adzan pertama itu, setelah adzan pertama, adzan pertama itu la ilaha illallah, muadzin itu sekaligus langsung ngomong shaf 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 3 kali agar supaya orang-orang yang di belakang maju ke depan. Kira-kira sanggup Pak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya harus sanggup, masa ngaji sama enggak ngaji sama, ya beda. Harus beda. Jadi besok Jumatan muadzinnya itu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Baca doa selesai adzan, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma sampai selesai. Setelah itu langsung shaf 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 3 kali. Sudah dibilangi shaf shaf 3 kali. Nah, ini entah saya mau bilang apa orang yang enggak maju ini. Jadi kalau sudah shaf 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 maju. Jadi jangan hanya bagus masjidnya, jamaahnya juga insyaallah diperbagus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang memulai? Ya yang ngaji-ngaji ini, Pak. Saya enggak sholat di sini, Ustaz. Ya sama, jangan di sini saja. Di mana saja. Kalau sudah adzan pertama, langsung isi. Itu. Ini kita enggak hanya full senyum loh, Pak. Iya, Pak ya? Enggak hanya full senyum. Kan sudah full senyum kemarin ya, habis ziarah. Kan sudah full senyum. Full ngaji kita ini. Nah, ayo kita amalkan. Jadi Jumatan maju semua, enggak usah dibilangi shaf 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 maju semua. Oh, shaf berarti disuruh maju, ya. Maju Pak. Iya. Kecuali yang udzur, entah sakit, entah apa. Nah, monggo silakan di belakang. Tapi jangan udzur semua, aku udzur aku nang buri kabeh. Jangan, ini ibadah Pak, salat Jumat itu. Salat Jumat itu ibadah.